Agatha International. Saya adalah Guild Master dari Agatha International, yaitu divisi kami yang bergerak di bidang serious games atau games untuk memberikan impact pada perusahaan-perusahaan. Motivasi saya untuk mengikuti ajang ini karena saya percaya bahwa ajang Indonesia Young Women Future Business Leader ini sangat bisa untuk mengangkat perusahaan saya untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Dan juga saya percaya bahwa dengan event ini dan juga dengan saya mengikuti kompetisi ini, saya percaya bahwa saya akan bisa berkenalan dengan lebih banyak lagi pelaku bisnis terutama di Indonesia. Sejauh ini memang kami bisnisnya di games, lalu terobosan yang telah kami lakukan adalah untuk di ranah corporate kami sedang membuat games untuk mensupport marketing activity bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan juga baru tahun kemarin kami juga melakukan pembuatan games untuk mensupport kegiatan training di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Ya, kesannya sangat-sangat bagus karena setelah diumumkan di majalah SWA di edisi April kemarin, hasilnya banyak sekali orang yang akhirnya mengontak saya, yang sudah kenal dan juga yang memang belum kenal. Mereka sangat kagum gitu, maksudnya kok keren banget Agatha bisa terpilih menjadi salah satu dari Indonesia yang memang future business leader. Harapannya ajang kayak gini, semua jangan bosan-bosan untuk terus melakukan. Karena ini sangat inspiring, maksudnya untuk saya waktu itu juga. Jadi saya awalnya tahu event kompetisi ini juga dari tahun kemarin. Jadi saya lihat dari edisi April 2013. Lalu di situ saya lihat bahwa oh ternyata banyak perempuan-perempuan yang sangat apa ya namanya, sangat pandai berbisnis gitu ya, maksudnya di dunia bisnis. Dan juga dari situ sih memacu semangat banget untuk juga bisa mengejar mereka bahkan lebih lagi dari mereka. Dan juga harapannya semakin banyak lagi wanita-wanita di Indonesia yang percaya diri untuk juga bisa ada di level manajerial atau bahkan board